Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe. Spesifikasi dan harga lengkap Daihatsu Terios Facelift 2023. Daihatsu Terios Facelift resmi mengaspal di Indonesia pada Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Kembaran Toyota Rush ini bersolek menggunakan beberapa sentuhan anyar, meski ubahan yang diberikan hanya berstatus minor. Namun secara garis besar ubahan pada Terios baru ini hanya meliputi aksesori, bakal mengubah tampilan dan penambahan fitur yang dirasa perlu buat konsumen SUV 7 penumpang ini. Misalnya dari sisi eksterior, Terios 2023 memiliki ubahan pada bagian depan yang mengombinasikan bumper, grille, smoke headlamp dan illuminating lamp. Kemudian Daihatsu juga menyematkan aero kit pada bagian bumper depan belakang. Lalu sisi samping ditambah side stone guard serta side body molding yang membuat tampilan jadi lebih sporty. Terios baru ini juga dibekali pelek alloy 16–17 inci, tergantung varian yang dipilih. Bagian bodi mobil terlihat tidak mengalami ubahan bentuk, sementara dimensinya berdasarkan informasi pada situs resmi memiliki panjang 4.455 mm, lebar 1.695 mm, dan tinggi 1.705 mm. Dibandingkan kembarannya, Terios hanya sedikit lebih melar lantaran Rush memiliki panjang 4.435 mm. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken. Interior. Masuk ke bagian interior, Terios hadir dengan suasana kabin baru yang didominasi tema hitam dipadukan aksen merah. Kemudian jok kursi kombinasi pelapis kulit membuat semakin terlihat elegan. Fitur hiburan di kabin juga mendapat peningkatan dengan layar sentuh audio 7 inci yang dapat terkoneksi ponsel pintar dan kompatibel Android Auto dan Apple CarPlay. Untuk fitur keamanan dan keselamatan, Terios terbaru dilengkapi 6 SRS airbag pada sisi bagian depan dan samping yang dapat melindungi seluruh penumpang varian tertingginya, yakni Air Custom. Mobil ini juga dilengkapi fitur keamanan lainnya, seperti round view monitor yang dapat menampilkan visibilitas 360 derajat sudut kendaraan, sehingga memudahkan pengendara ketika bermanuver mundur, melewati jalan sempit, serta kondisi berkendara lainnya. Ubahan ini tidak menyasar pada sektor dapur pacu ataupun platform, sehingga Terios masih memakai sasis dan mesin lama yaitu mesin bensin 1496 cm3 4 silinder 2 NRVE. DOHC Dual VVT. Mesin tersebut yang akan mengalirkan tenaga buat menggerakkan roda belakang. Terios versi Facelift ini sudah bisa dipesan masyarakat dengan banderol mulai Rp236,05 juta sampai Rp303,25 juta. Daftar harga Daihatsu Terios Facelift 2023. Tipe XMT-MC Rp236,05 juta. Tipe XMT-ADS-MC Rp248 juta. Tipe XAT-MC Rp246,45 juta. Tipe XAT-ADS-MC Rp258,4 juta. Tipe RMT-MC Rp269,95 juta. Tipe RMT-ADS-MC Rp279,95 juta. Tipe RAT-MC Rp280,45 juta. Tipe RAT-ADS-MC Rp290,45 juta. Tipe RMT Custom-MC Rp292,75 juta.